Hai guys, balik lagi nih di Micu TV. Sebelumnya kita sudah melihat progres klaster Berantai ya teman-teman. Kali ini yuk kita coba lihat progres pembangunan klaster Kurtina dan Danisha. Yuk langsung aja kita lihat. Di video ini kita ambil pada tanggal 25 Agustus 2022 ya. Bisa kita lihat cukup cepat ya progres pembangunan klaster Kurtina ini. Bisa jadi pertengahan tahun sudah selesai loh ini jika progresnya terus dikebut gini. Bahkan terakhir kami lihat per 27 Agustus sudah ada yang di atap loh, yang lantai 1. Terkait rob jalan depan rumah yang sebelumnya dipermasalahkan di klaster Beranta karena nggak selebar di klaster Astama, kemungkinan besar di klaster Kurtina ini akan sama persis ya lebar jalannya. Karena bisa kita lihat posisi rumah Kurtina ini sejajar dengan rumah Beranta. Ini progres rumah yang 2 lantai ya, ada yang sudah didek cor atapnya. Semoga cepat selesai ya, dan kualitas bangunannya bagus ya tentunya teman-teman. Yuk kita coba intip progres klaster Danisha. Untuk akses jalan menuju Danisha, sisi sebelah kanan sudah rapi dicor, sedangkan sisi sebelah kiri sepertinya masih dalam proses. Sama seperti di video sebelumnya progres Danisha bulan kemarin. Masih belum ada progres yang signifikan ya teman-teman. Masih fokus pada pemerataan dan pemadatan lahannya.
Itu dulu ya teman-teman video dari kami. Jangan lupa untuk support channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.